Yo, what's up guys, balik lagi ke channel gue Bang Rangga Official. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal membuat video eksperimen menyampurkan makanan gitu guys. Di sini gue bakal menyampurkan makanannya itu es krim. Di sini gue tadi barusan beli di nggak beli sih, ngambil di warung mago gitu guys. Jadi di warung mago ini ada es krim gitu guys. Oke, ini es krim yang murah gitu, nggak mahal juga. Di sini gue bakal campur makanannya ini dengan bon cabe guys. Di sini bon cabenya level 30. Oke, level 30 guys ya. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Jangan lupa untuk follow IG gue @ranggaofficial09. Langsung aja di follow gitu guys ya. Oke, gimana reaksi dari gue? Ntar gue pengen campur makanan es krim ini dengan bon cabe gitu pas level 30, reaksi atau muntah-muntah atau gimana gitu guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya guys. Oke guys, di sini gue udah menyiapkan plastiknya. Kalau gue takutnya muntah-muntah, langsung ke plastiknya gitu guys ya. Oke, langsung aja kita buka es krimnya terlebih dahulu guys. Kita bakal buka es krimnya, langsung ntar kita campurkan ke bon cabe level 30 gimana gitu. Gimana dari rasanya, apa enak apa enggaknya gitu guys. Pasti ada rasa pedasnya ada enggaknya gitu. Kita bakal coba apa ada rasa pedasnya apa enggak gitu guys ya. Mantep ini guys. Oke, ini es krimnya. Ntar gue bakal campur bon cabe guys. Oke, kita buka dulu bon cabenya. Gue kurang deket kali guys ya. Oke, ini kita bakal campur guys. Sedap, banyak banget gila guys, kebanyakan guys. Tuh. Gila, banyak banget guys. Ini kebanyakan guys, bon cabenya guys. Oke guys, ini banyak banget bon cabenya guys. Oke guys, ini bon cabenya udah banyak banget tuh guys. Langsung aja kita aduk. Gimana dari rasanya gitu guys, enak apa enggaknya, langsung kita aduk aja guys. Buat kalian yang mau coba ini silahkan coba gitu guys. Soalnya ini sangat ini guys, sangat berbahaya atau gimana. Apa gue sakit perut atau muntah-muntah atau gimana gitu guys. Rasanya enak apa enggak gitu guys ya. Oke, kita aduk dulu guys. Oke guys, ini gue udah aduk tuh guys. Aduh, kita cobain dari rasa ininya, apa namanya, es krimnya. Langsung aja kita cobain guys. Sebelum nyobain, kita doa dulu guys. Doa kita mulai. Langsung aja kita cobain dari es krimnya yang udah dicampur oleh bon cabe. Suapan pertama. Tama-tamanya itu rasanya rasa es krim. Cepat terakhir-terakhir ketelannya ini rasa bon cabe gitu guys, pedes banget gila. Gila guys, pertamanya itu rasanya rasa es krim, pas terakhir-terakhirnya di tenggorokan itu rasanya rasa pedes guys. Kita minum guys. Gila. Ini kita cobain lagi guys ya. Pertamanya rasa es krim dingin. Pas lahir-lahirnya guys, rasa bon cabe guys, level 30, gila. Masih es krim. Gila yang ketelan guys, rasanya rasa bon cabe. Pedes guys. Pertamanya itu dingin, pas lagi-lagi kan bon cabe guys.
Nanti kita cobain lagi sampai habis gitu guys ya. Ini benar-benar pedas ini guys. Pertama-tamanya dingin, pas sampai tenggorokan itu langsung pedas guys, langsung terasa pedas banget. Ini bukannya malah dingin malah pedas gitu guys. Jangan dicoba guys, buat yang kalian-kalian ini guys. Mantap. Mantap tapi pedas. Ini benar-benar pedas, guys. Silakan buat kalian yang mau coba, silakan coba dah. Ini es krim campur bon cabe ini benar-benar pertamanya itu dingin, terus masih ada rasa-rasa apa es krimnya. Terus pas lahir-lahirnya itu rasa bon cabe gitu, guys. Jadinya pedas, gila. Gila pedes banget ini guys. Oke guys, langsung aja kita cobain lagi guys. Mantap. Soalnya tadi bon cabenya itu kebanyakan guys. Gila pedes banget guys. Kayaknya sakit perut ini gue guys, makan kayak ginian guys. Tapi walaupun kayak gini tapi enak guys. Enak, ini benar-benar enak. Ada enaknya juga, tapi ada enaknya, ada nggak enaknya gitu guys. Pas di tenggorokan itu langsung terasa pedes gitu guys. Udah mau habis. Udah habis, udah pengen habis guys. Sorry banget kalau suara dari video gue ini kagak kedengeran atau gimana. Soalnya gue masih make mic dari HP-nya langsung gitu guys ya. Karena gue belum punya dana untuk membeli mic itu, mic yang mahal gitu guys. Jadi bantu gue untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share-nya juga guys, agar gue bisa beli mic gitu guys. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah sini karena subscribe itu gratis, guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya juga, guys. Jangan lupa untuk follow IG gua @ranggaofficial09. Langsung aja di-follow gitu, guys. Oke, ini mantap, tapi mantap-mantap, ada mantapnya, ada gak enaknya gitu, guys. Silakan buat lo yang coba, silakan coba dah. Ini udah habis, guys. Oke guys, sekian dari gua Bang Rangga Official. Salam positif dari gua Bang Rangga Official. Bye bye.